Asmara dengan Verrel Bramastra telah tutup buku. Kini, aktris Natasha Wilona malah kena sindir Haris Frieza. Diketahui, asmara Natasha Wilona dan Verrel Bramastra harus kandas karena berbeda keyakinan. Namun, baru-baru ini, Natasha Wilona kena sindir oleh Haris Frieza. Mulanya, Natasha Wilona main Mobile Legend bareng Haris Frieza dan Evos Recival Cakim. Natasha Wilona juga minta digendong dengan Haris Frieza dan Cakim. "Harusnya kan Kak Wilona yang gendong aku," kata Cakim dilansir dari akun YouTube Natasha Wilona, baru-baru ini. "Buat apa aku gendong kamu, kalau aku ngajak kamu main Cakim," ungkap Natasha Wilona. Namun tiba-tiba Natasha Wilona menceletukkan kalimat bahwa dirinya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. "Kamu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ya?" tanya Haris Frieza. "Hahaha, kok kamu negative thinking banget sih, membawa pengaruh yang gak baik ke viewers aku," ujar Natasha Wilona. Keseruan Natasha Wilona dan Haris Frieza juga terlihat saat keduanya mabar Mobile Legend. "Kenapa sih Haris mau main games lagi?" tanya Natasha Wilona. "Mau jadi pro player?" sambung Natasha Wilona. "Iya kalau bisa, dulu aku tuh pro tahu," jawab Haris Frieza. "Kenapa kamu enggak jadi pro player aja, terus kamu nikah, kan gak usah capek-capek syuting lagi," ujar Natasha Wilona. "Iya kalau aku pro player," jawab Haris Frieza. Saat Natasha Wilona dan Haris Frieza mabar, tiba-tiba Miluf anjing kesayangan Natasha Wilona datang menghampiri. "Aku ikut mabar di sini boleh enggak?" ujar Natasha Wilon memegang anjing kesayangannya itu. Namun di akhir permainan Natasha Wilona dan Haris Frieza kalah dalam games Mobile Legend. "Hasilnya tidak kunjung menang," kata Natasha Wilona. "Ya nggak apa-apa," ujar Haris Frieza. "Cakim dari tadi ketawa-ketawa aja senang. Tapi kita deg-degan," kata Natasha Wilona. "Ini kan cuma konten..."